Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Deal. Deal. Kapan kita bisa melakukan penandatanganan? Oh, lebih cepat lebih baik. Semua sudah siap, Pak. Tinggal menentukan harinya. Bagaimana kalau lusa? Fine. Baiklah, kami permisi dulu. Selamat siang. Selamat siang. Benar-benar satu keputusan bisnis yang brilian. Merger ini akan membuat perusahaanku semakin hebat. Kau memang hebat, Bondan. Kelihatannya Pak Bondan itu tidak menyadari kalau kita sedang mengejar dia. Nah, itulah hebatnya aku. Permainan kita halus, dia tidak akan pernah menyadari. Padahal kita sedang menyiapkan lubang besar buat dia. Begitu dia sadar, semuanya akan terlambat. Dia akan didepak dari perusahaan. Hah? Hah? Ya ampun, molor mulu kerjaannya. Nggak kerjain, ah. Woi, kebakaran, woi, kebakaran. Eh, kebakaran, man. Ya, si bos. Kaget ya, om? Batu dikali banyak yang licin. Si bos enak ya, ngerjain om Jin. Abis om tidur mulu sih. Namanya juga Jin, lagi ngantuk. Makanya om, kita harus olahraga. Lihat tuh, badan om Jin lemes kayak gitu. Kalau badan kita fit, kita pasti gak bakalan ngantuk om. Percaya deh. Gak tahu deh, mungkin juga. Tapi kan om Jin gak perlu lari-lari atau jogging bos. Om Jin ngedip aja udah nyampe kemana-mana. Tapi ya deh, om Jin turun deh olahraga dulu. Gitu dong, semangat om, semangat men. Sementara Jun ngejain paper, om bisa olahraga. Biar nanti kita bisa main-main om. Pokoknya Jun dukung deh. Kalau badan kita sehat, negara bakal kuat. Ya nggak om? Om? Yah, manapun. Astagfirullah om Jin. Tidur mulu, dasar jin tukang molor. Nah, kalau yang ini gimana, Man? Hah? Oke kan? Hah? Ya, warnanya ketabrakan gitu sih, nggak matching, Pak. Mana sih, Mama ini? Yang ini nggak cocok, yang ini nggak matching. Ntar aku pakai sarung aja deh, Ma. Ya ampun, om, percis kayak pelawak. Hah? Aku udah bilang kayak pelawak, Ma. Lagian kombinasinya nggak cocok, om. Jadi malah bikin ngerusak mata lagi. Iya, Papa kan bisa pakai setelan yang lain, yang pakai tuxedo itu loh, Pak. Kan sudah sering aku pakai, mah malu dong. Emangnya om mau kemana sih? Besok, om akan menghadiri satu acara yang penting di kantor om. Perusahaan om akan merger dengan perusahaan lain yang akan membuat perusahaan om menjadi lebih besar dan lebih hebat lagi. Oh begitu, pantesan. Pak, mau kemana, Pak? Mau main sandiwara nih. Ini lagi ngeladakin papa terus. Udah papa pergi deh, papa pergi. Papa pergi deh. Papa segitu ngambeknya. Habis. Jun, dengerin. Om tuh lagi nyiapin diri, soalnya perusahaan om tuh bakal merger dengan perusahaan lain. Jadi kan penampilannya kudu keren, ya kan om? Iya dong. Oh gitu, jadi mesti keren ya? Sebentar, kerennya kayak apa sih? Kayaknya penampilan papa malah memperhatinkan, Pak. Ya? Kayak kamu, Jun, Jun. Ayo, Pak, mendingan kita pergi ke mall aja deh sekarang. Ayo, ayo. Nanti ikut ya, om. Ayo. Jun. Ed, yang tadi siang mama suruh ke laundry gak bisa karena mau ngerjain paper siapa, yuk? Mama. Mendingan kamu di rumah aja ngerjain pekerjaan sekolah kamu ya. Yuk, Ma. Ya. Loh, om, gak ganti celana dulu? Enggak kan usah. Biarin, siapa tahu jadi tren baru ya gak, Ma? Iya. Jun, taruh di kamar papa, Jun. Yuk. Emang enak, ditinggal sendiri. Dah. Biarin, yang penting oleh-olehnya jangan lupa. Ya. Nyari bahan buat bikin paper aja, susahnya minta ampun. Halo bos. Om Jin, tadi kenapa sih? Olahraga cuma sebentar udah molor-molor lagi. Ya sama aja bohong. Habis capek bos, maklum deh. Udah toku bos, toku. Makanya om,
kalau punya badan tuh dijaga, jangan gendut-gendut banget kayak gitu. Ya ini pan memang dari sononya, mau bagaimana lagi bos? Mendingan gendut daripada krempeng tipis kayak kartu telepon bos. Lah deh terserah mau jadi bos, apa. Bos, jalan-jalan yuk. Enggak, Om Jin gak lihat nih Jun lagi sibuk bikin paper. Besok terakhir kumpulin lagi om. Kalau main sih emang penting, tapi sekolah harus tetap jadi nomor satu. Oce bos, oce. Jadi kalau begitu udah deh bos ya. Om Jin jalan-jalan sendiri aja deh ya. Oke. Dadah bos. Danggi. Wah, makasih banget Yum. Lu emang tahu selera gue, sini. Lah. Tamunya udah pulang mas. Tamu? Iya, tadi Yum dengar Mas Jun ngobrol sama tamu. Sekarang tamunya mana mas? Oh, iya. Tadi emang ada tamu Yum, tapi mereka langsung buru-buru pergi. Soalnya katanya ada penting. Terus dia bilang katanya kalau Yum kasih minuman buat gue aja katanya. Iya deh. Masa sih tamu cepet banget ngilangnya? Ah, bingung. Semuanya udah beres, berarti tinggal di print. Om? Wah, bos, kok belum tidur-tidur juga sih? Ngapain, bos? Dari mana aja, om? Aduh, pokoknya Om Jin gak bisa jawab deh, bos. Om Jin ngantuk berat banget, bos. Om Jin, dasar tukang molor, pelor, asal nempel molor. Om Jin tidur aja dulu deh ya, bos ya. Kerjaan sekolah udah selesai, mudah-mudahan besok aku dapat nilai bagus. Yakin keputusan merger ini adalah keputusan yang terbaik. Yakin dong Ma, selama ini kan intuisi Papa selalu benar. Papa udah baca draft kontrak ini berkali-kali dan setiap kali selesai Papa baca, Papa tambah yakin bahwa keputusan merger ini adalah keputusan yang tepat. Mama kok kelihatan nggak semangat gitu sih Ma? Nggak tahu deh Pa, kok tiba-tiba muncul orang yang mau ngajakin merger. Mama tuh khawatir, jangan-jangan ada apa-apanya. Loh, dalam dunia sekarang ini kan perkembangannya pesat sekali, Ma. Dan urusan merger itu dalam suatu perusahaan biasa, Ma. Gunanya untuk mempertahankan pasar yang sudah ada dan merebut peluang pasar yang lebih besar lagi. Mama nggak usah khawatir deh, Ma. Papa nggak bakalan salah langkah. Merger ini akan membuat perusahaan Papa lebih hebat. Ma, don't worry. Ini akan berhasil. Pokoknya, kamu tenang-tenang aja. Semuanya akan melangkah sesuai rencana. Sebenarnya Pak Bundan itu kan nggak tahu latar belakang saya. Makanya, begitu semuanya bergerak mulus, saya akan berusaha mencari cara untuk mendepak Pak Bundan. Saya memang nggak punya modal. Modal saya cuma ini. Hebat. Silakan, semua sudah siap. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Gaya sih lu, Jim. Biarin, harus gaya dong. San, lihat deh penampilan Papa. Keren nih hari ini ya. Ini kan hari besar buat Papa dan perusahaan Papa, Jun. Jun, sarapan dulu. Enggak deh, Ma. Jun, nanti aja di kantin sekolah. Ya? Jun pergi. Dah. Capek juga jalan sendirian. Kalau ada Om Jin enak nih, bisa terbang, langsung sampai deh. Payah sih Jinnya, melor mulu. Kok berubah warnanya? Hah? Kok bisa ketukar sama punya Papa ya? Wah gawat, ini penting buat Papa. Tuh, kalau gitu Jun mesti cepet-cepet ke kantor Papa. Kok bisa ketukar ya? Tadi nggak lihat-lihat dulu sih. Kenapa, Mas? Mas? Sopir!
copet. Ada apa mas? Mana copetnya? Copet. Apes tuh anak. Bukan main copet. Ya itu kan saya sama dia kejar terus. Wah bos, ya, kayak mendengar suara si bos. Di mana dia ya? Wah, kayaknya si bos butuh pertolongan ini. Oce bos. Wah, kemana ini nyari si bos? Kota Jakarta segede gini, di mana nyarinya? Hah? Eh, itu dia barangkali si bos. Kayak dikejar-kejar orang. Ah, turun dulu ah. Aduh, hampir aja om. Aduh, sorry banget ya bos, tapi Om Jin ketiduran sih. Maaf bos. Bos, ini banyak banget yang ngejar-ngejar. Ini fans ya bos, Om Jin mau dong punya fans dikejar-kejar. Bukan, enak aja. Emangnya Jun artis? Enggak om, tadi ada orang, terus lempar tas. Hah? Dia teriakin copet. Terus orang-orang pada ngejar Jun, ya udah Jun lari aja. Oh, take it easy bos. Jangan khawatir, Om Jin akan bikin mereka segera lupa dan langsung baik sama bos. Halo Jun. Halo, halo ya. Halo Mas Jun. Ya, Mang. Ya. Alhamdulillah. Maafin saya deh. Ya, sampai ketemu ya. Iya. Dadah. Loh, tapi ini tas siapa, Bos? Enggak tahu. Oh, udah deh. Sekarang ada persoalan yang lebih penting, Om. Hah? Kita harus cepat-cepat pergi ke kantor Papa. Loh, kenapa? Soalnya map Papa ketuker sama mapnya Jun, Om. Kan gawat. Oh. Yuk. Oh, begitu. Pakai nguap lagi. Tenang, Boy. Itu tas kami. Serahkan atau hidung kamu copot. Tidak. Kamu pun copet. Tas ini akan saya kembalikan kepada pemiliknya, tahu? Nantang kamu ya. Om. Ambil motor. Om, bangun, Om. Gawat nih. Bajai. Pak, pinjam bajainya, Pak. Ini uang sama ini. Bantu gue! Bos, tenang bos. Om Jin ada di sini, bos. Om Jin! Om! Hah? Si bos? Iya bos! Om, tasnya diambil mereka! Kerjain om! Oce bos kecil! Emang enak nyangkut! Rasain lo! Ini bos! Pak, tadi ada pencopetan pak! Ini tasnya, milik seorang ibu! Pencopetnya mana? Itu batu. Lah itu orang mau nyari sarang burung apa mau nyopet? Om, sekarang kita kantor Papa yuk. Kita kembaliin mapnya. Yuk. Oke, Bos. Nah, Pak, makasih ya bajainya ya. Kapan-kapan kalau menteri bajai bilang saya aja, Den. Kayaknya Den punya bakat deh. Hah? Bakat terpendam kali. Makasih, Pak. Iya. Om, kalau acara Papa berantakan karena Jun, kasihan Papa ya, Om. Soalnya kan Papa udah bener-bener persiapan mengenai hal ini tuh. Amplopnya aja dari sini. Ya, si bos gelisah banget. Udah deh, tenang aja. Percaya deh sama Om Jin, yuk. Iya deh, yuk. Masuk. Jun. Tumben. Pak, maafin Jun ya, Pak. Ini mapnya ketuker. Tapi masih lengkap kok, Pak, tuh. Amplopnya aja masih ada. Jun jadi bikin kacau acara apa-apa deh. Gak apa-apa. Gimana, Pak, acaranya? Sukses? Merger-nya gak jadi. Batal. Ya, maafin Jun ya, Pak. Oh, nggak apa-apa. Ini bukan dari masalah map kok. Pak Amir ini dulu bekerja di perusahaannya Pak Rudi. Nah, Pak Rudi itu punya niat buruk sama Bapak.
Untung dia cepat-cepat lapor. Kalau enggak, bisa ketipu kita. Terima kasih sekali lagi, Pak Amir. Sama-sama, Pak. Pak, kalau gitu, Jum langsung sekolah aja deh, Pak. Udah telat banget, Pak. Oh iya. Ini maaf kamu. Terima kasih, Pak. Pak, bisa pinjam karet gelangnya, Pak? Wah, ini. Di belakang juga masih banyak, kok. Terima kasih, Pak. Buat apa karet, Jum? Ini, Pak, biasa. Kita nanti cecak. Ah, kebakaran. Copet, mana copetnya? Copet. Mana sih cantik? Nggak ada. Tadi ada. Kamu nggak apa-apa kan, Jun? Nggak. Neng Geti lagi ngapain sih, Neng? Cepetan sini. Nggak usah ngasih kotak. Udah tahu sahabat nanti kita ketemu, kagak punya tangan. Gimana cara bukanya kalau nggak begitu? Terus itu di mana? Gak pernah percaya memangnya Keti sama Abang Poji. Setiap kali kita melakukan ini semua bersama-sama, tapi gak ada kepercayaan di antara kita.